tepuk tangan hadirin sekalian. Pada tahun 2022, PSHT mengikuti kejuaraan di Kota Bandung dan mendapatkan 2 medali emas dan 1 medali perak. Pada tahun 2020 mengikuti SHK Internasional di Padepokan PSHT Pusat Madiun dan mendapatkan juara 3 seni bergu putri. Mengikuti kejuaraan tingkat pelajar seni tunggal putri dan putra dan putri di Kota Salatiga, Jawa Tengah dan mendapatkan medali emas dan masih banyak kejuaraan dan medali-medali yang telah diraih selama ini yang belum bisa disebut satu persatu. Demikian secara singkat maksudnya pengkat silat persaudaraan Setia Hati Terate di Kota Wamena. Sekian dan terima kasih. Wah, wah, wah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jaya Wijaya Pusat Madiun di Kota Wamena.